hasil karya beliau ini telah diterjemahkan dalam beberapa bahasa, bahasa Malaysia, Indonesia, Turkish, Japanese, Persian, Russian, Bosnian dan Macedonia. Okey, baik. Saya tak nak membuang masa lagi. Kita tahu Profesor Wan telah ada peluang dengan kelebihan dia ada dekat dengan Profesor Syed Muhammad Naqib Al-Attas. Pastinya dia mempunyai kelebihan daripada orang lain. Yalah, kita membaca juga buku Islam and Secularism, tetapi kita tidak ada peluang kalau nak tanya kepada Prof Al-Attas sendiri apa yang dia maksudkan di dalam buku ini kalau kita tidak faham. Tetapi alhamdulillah hari ini kita diberi kesempatan untuk ada dengan orang yang dekat dengan Profesor Al-Attas sendiri, dan dia mungkin memahami tentang sisi-sisi yang kita tidak akan dapat tangkap di dalam buku itu sendiri. Tanpa membuang masa lagi, saya mempersilakan Prof Wan untuk berkongsilah tentang perkara dalam buku ini. Dan cuma saya ingin tekankan di sini, minta maaf, sepatutnya saya cakap ini di awal. Borak buku ini sebenarnya pada asalnya dia berbentuk dialog. Pada biasa kebiasaannya lah, saya bertanya dan Prof Wan menjawab. Tapi untuk sesi kali ini, saya akan membiarkan Prof Wan memberikan syarahan terlebih dahulu tentang kupasan tentang buku itu, dan kita akan buka sesi Q&A pada akhir nantilah. Okey, baik. Okay. Dan tanpa membuang masa lagi, saya persilakan Prof Dr. Wan Mohamad Nur Wan Daud. Silakan Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Terima kasih saudara Zarif, saudara Jeffrey, saudara Zahari dan saudara-saudari yang datang pada tengah hari ini. Apabila saya diundang di atas tema umum borak buku, secara psikologi saya terganggu sedikit. Sebab istilah borak itu, jadi saya fikir macam mana mau borak tentang buku macam ini. Pak diminta bahawa saya berbicara tentang satu buku yang ada impak yang besar pada pemikiran saya. Memang saya telah berumur 63 tahun, banyak buku-buku yang kita baca, dan di setiap peringkat gerbang itu ada buku-buku yang ada impak pada kita. Contohnya ketika sekolah rendah dan awal menengah, buku-buku dalam bahasa Melayu lah, buku macam Hikayat Ang Tua. Dan bila menengah atas sedikit, tingkat 4, tingkat 5 begitu, buku-buku Hamka contohnya dalam bahasa Melayu, Tenggelam Kapal Van Dirik, Merantau Kedeli, Di Bawah Lingkungan Kaabah. Dan bila saya ke Amerika, saya bawa buku Ayahku oleh Hamka juga, yang tebal itu, dah hampir hafal semuanya itu, perjuangan ayahnya dan budaya dan iklim keislaman di Sumatera Utara pada waktu itu. Dan apabila saya melanjut ke Amerika Syarikat di bidang sarjana, di bidang pekerjaan sains dan bidang kimia, saya baca buku Pak Nasir, buku Hamka juga, buku-buku I. Hasan, buku-buku pada penggerak-penggerak Islam seperti Hasan Al-Banna, Maududi, Said Qutb, ya. Buku daripada golongan tablik jamaah, jamaah tablik juga. Semua ada impak pada kita. Dan bila saya ke University of Chicago belajar dengan Fadhlur Rahman, tentang buku-buku beliau, beliau merupakan seorang modernis baru yang terkenal. Seorang yang menguasai bukan saja bahasa Arab, bahasa Farsi, bahasa Urdu, malah juga bahasa Yunani, bahasa Latin, bahasa Turki, malah bahasa Sanskrit sekalipun, almarhum Fadhlur Rahman itu. Tapi pola fikiran beliau adalah pola neo-modernis yang disaring daripada Muhammad Iqbal dan daripada Ibn Sina sebelumnya. Semua ini ada impak pada saya. Tapi setelah saya pulang ke Malaysia, satu buku yang paling besar impaknya pada saya ialah buku yang pernah saya baca sebelumnya ketika di Chicago lagi. Tapi waktu itu kita tak begitu memahami kandungan dan kepentingan buku seperti itu. Buku yang disebutkan tadi, buku Islam dan Secularism, Islam and Secularism, karya Said Naqib Al-Attas.
ketika saya ke Chicago tahun 79, buku itu telah keluar tahun 78. Diterbitkan oleh ABIM. Saya beli buku itu. Baca-baca tak faham. Pertama sekali sebab bahasa Inggerisnya terlalu tinggi. Dan ayatnya terlalu panjang. Satu paragraf hanya dua ayat saja contohnya. Jadi kita mau cari kepala, di mana kepala, di mana subjek, di mana predikat, sukar kita. Dan dia punya ilmu latar yang diminta kepada kita memang banyak. Latar belakang dalam bidang filsafat barat, tamadun barat, sejarah barat. Dan pendidikan Islam modern juga harus banyak untuk memahami buku itu. Maka saya baca, tak faham. Apalah orang tua ini mau cakap. Nah, bila saya di Chicago juga, ketika itu Prof. Nakil Atas datang berjumpa Fadhil Rahman. Ketika beliau ke Amerika Syarikat pada waktu itu sebagai pemegang pertama kursi Tun Abdul Razak di Ohio University. Di University Ohio itu tidak ada bahan-bahan telaah yang banyak tentang pemikiran Islam. Banyak tentang Asia Tenggara. Yang banyaknya ada di Chicago. Maka waktu itu beliau sebagai pemegang kursi Tun Razak mahu menulis syarah tentang buku Araniri, Kitab Araniri, Hujatul Siddiq. Yang diterbitkan kemudian oleh Kementerian Kebudayaan dan Sokan. Jadi beliau menelpon Fadhil Rahman mengatakan bahawa dia mahu ke Chicago selama beberapa bulan untuk membuat kajian yang lengkap bagi menyiapkan syarah atau komentari beliau tentang buku itu. Jadi beliau perlu bantuan untuk cari tempat tinggal, untuk pergi ke library, untuk meminjam buku-buku. Beliau sebagai seorang pelawat tidak ada hak untuk meminjam buku. Sebab Universiti Chicago adalah satu universiti yang swasta, bukan universiti awam. Maka Fadhil Rahman menelpon saya, dia kata, Saudara Muhammad, ada seorang tokoh besar daripada Malaysia yang akan datang selama 3 bulan. Bolehkah anda mencari tempat untuk dia tinggal dan membantunya pergi ke perpustakaan untuk meminjam buku-buku itu? Maka itu kali pertama saya menghubungi beliau itu. Kita baca bukunya tapi takut untuk menanyakan tentang apa yang kita mau tanyakan kepada beliau. Nah, apabila saya... Beliau pulang ke Malaysia. Selama dia di Chicago selama 3 bulan itu, beliau selalu berbincang dengan Prof. Fadhil Rahman di dalam kamarnya Fadhil Rahman di University of Chicago itu, di sebelah Rockefeller Chapel Near Eastern Languages and Civilization, di satu pusat terkenal tentang pengkajian bahasa-bahasa dan peradaban Timur Tengah. Saya di tengah-tengah itu, Prof. Nakib hisap tiga, Fadhil Rahman hisap sigaret. Saya tengah-tengah, terpelantun dengan asap-asap yang tebal. Tetapi yang paling utama adalah perbincangan tentang Al-Ghazali, tentang Al-Farabi, tentang Ibn Sina, tentang Syah Waliullah, tentang Iqbal, tentang Maulana Rumi. Dia antara dua gergasi besar. Satu seorang neo-modernis, satu seorang tasawuf, seorang sufi yang besar. Nah, selepas 3 bulan, Prof. Nakib pulang ke Ohio dan menjejakkan karyanya tentang Araniri itu. Waktu itu Fadhil Rahman beritahu kepada saya, dia kata, nah, orang ini seorang genius tentang pemikiran metafisik. Saya pikir, ganjil sebagai seorang yang dianggap genius juga, mengatakan seorang yang lain juga seorang genius. Fadhil Rahman itu memang orang yang luar biasa. Pokoknya tentang bahasanya saja, 8-9 bahasa yang dikuasainya itu. Jadi bila saya membaca buku Islam dan Sekularisme itu, saya tak faham-faham juga. Setelah saya pulang ke Malaysia dan diundang oleh beliau untuk bersama membina ISTEC di belakang UI pada waktu itu. Maka saya baca sekali lagi. Dan mendengar huraiannya setiap hari, kita jam 11, antara jam 2, saya bersama beliau lah di pejabat itu. Kalau hingga 10, hingga 11, dia dengan Al-Yarham Cik Iman Ali, pentadbiran, keuangan. Jam 11 hingga jam 2, dia dengan saya. Bicara tentang filsafat, tak ilmu sebagainya itu. Maka saya memahami sedikit apa yang dia mau bicarakan. Tahun 2006, Syekh Hamzah Yusof datang ke Malaysia. Mau menginterview beliau untuk Qatar TV. Yang kemudiannya diviralkan. Interview yang terkenal sekali. Itu satu bulan Ramadan. Syekh Hamzah membawa anaknya Ibrahim, yang waktu itu umur 11 tahun. Dan membawa juga satu pasukan daripada Qatar TV itu. Sebelum interview itu dirakam, Syekh Hamzah Yusof berkata kepada Prof. Al-Atas, dan saya ada di situ. Dia kata, Prof. Al-Atas, you may not know this, but to me, your book Islam and Secularism
is one of the best books that Muslims have written for the last 100 years. And I've read it from cover to cover 3 times. And I've gone back to it regularly when I want to find some answers to some of my problems. Saya tertanya-tanya, apa yang menyebabkan Syekh Hamzah Yusof mengatakan buku itu begitu penting? Buku tak tebal dan hanya diterbitkan oleh ABIM saja. Dalam konteks universiti sekarang ini, buku yang diterbitkan oleh satu badan seperti ABIM itu tidak ada KPI-nya itu. Tak laku pun. Sebab ABIM satu badan belia yang kecil, yang tak terkenal pun di luar Kuala Lumpur itu contohnya. Maka dalam kajian saya, pandangan Hamzah Yusof itu pandangan yang penting. Sebab beliau ini, beliau sendiri mengatakan kepada saya, dia kata, I learn Western history, Western philosophy from Mortimer G. Adler, orang yang menghimpunkan karya besar, The Great Books of Western World itu, lebih kurang 50 jilid. Dan dia belajar Islam dengan ramai tokoh-tokoh besar Islam di Al-Azhar, di Mauritania, dan sekarang ini dengan Syekh Abdullah Bayah. Dia orang yang faham tentang beberapa aspek penting dalam pemikiran Barat dan pemikiran Islam sendiri. Saya berpendapat bahawa buku itu buku penting oleh Hamzah Yusof dan oleh ramai sahaja lain-lain, sebab buku itu telah diterjemahkan dalam berbagai bahasa, bahasa Arab, bahasa Turki 2 kali, bahasa Indonesia 2 kali, bahasa Farsi. Dan ke dalam bahasa Farsi, buku itu diterjemahkan oleh seorang tokoh yang besar, bukan seorang tokoh yang muda. Namanya Profesor Ahmad Aram, Al-Zirham. Ahmad Aram ini orang yang terjemah, umur 90 tahun ketika terjemah buku itu. He was one of the most senior translator in Iran at that time. Dan tak mudah bagi orang Syiah menerima karya daripada pelajar apa di tokoh Sunni kalau buku itu bukan penting bagi mereka. Sebab mereka menganggap bahawa orang Syiah lah menjadi pemikir besar dengan filsafat. Malah pada tahun 2001, Akademi Sains Iran mengadakan satu simposium 1 hari untuk berbicara tentang buku-buku dan pemikiran rakyat latas itu di Academy of Science Iran, dan saya ada di situ juga dari Mitab Berucap. Buku ini bagi saya dan bagi orang seperti Hamzah dan ramai yang lain juga dianggap sebagai salah satu buku yang agung dan penting, kerana dia membicarakan tentang perkara-perkara yang asasi bagi umat Islam. Banyak orang boleh menulis tentang perkara yang asasi, bukan? Tetapi kalau cara penulisan itu ditulis dengan cara yang tidak menangkap jiwa dan akal pembaca, tidak analisa dengan cara yang koheren dan yang kuat, maka dia akan meremehkan, dia akan merendahkan perkara yang bicarakan tadi. Contohnya kita boleh bicara pasal Tuhan, pasal jiwa, pasal ilmu, pasal peradaban, tapi kalau cara kita berbicara itu cara yang rendah, maka kita boleh menjatuhkan martabat maudhu' yang dibicarakan tadi. Bukan? Tapi kalau kita yang berbicara tentang hal yang tinggi-tinggi dengan cara yang tinggi, jadi bila orang yang berfikir, orang yang merenung, yang tajam fikir membaca, ini betul, ini menjawab soal-soal yang aku tengah fikirkan. Jadi salah satu sifat karya agung yang kuli, yang universal, ada karya agung yang bersifat qotani, seperti sejarah Melayu, seperti contohnya karya-karya tempatan yang lain yang ditulis oleh sarjana tempatan tentang hal tempatan. Maka itu karya agung juga, tapi dalam konteks tempatan. Tapi ada karya agung yang walaupun ditulis oleh sarjana tempatan, sebab semua sarjana adalah tempatan, tapi kalau mauduknya itu bersabit dengan perkara yang universal, tentang ketuhanan, tentang keagamaan, tentang ruh, jiwa, ilmu, kejatuhan dan kebangunan peradaban, ditulis dengan cara yang tinggi, bukan sekadar ilmiah. Kadang-kadang karya agung ini nota kaki tak banyak sekalipun. Sebab bukan nota kakinya yang buat karya itu agung, tapi substansi dan cara penulisan itu, pengujahannya itu, logikanya, konsistensinya itu, dan semangat dan ruh yang dicakup daripada permasalahan itu.
seperti karya contoh Aristotle. Dia seorang Yunani yang hidup di Greece 500 tahun sebelum lahirnya Nabi Isa alaihissalam. Tapi sekarang ini pun orang masih mengkaji karya itu. Bukan saja orang Yunani, bukan saja orang Barat, orang Kristen, orang Yahudi, orang-orang lain juga. Sebab yang dibicarakan oleh Aristotle bukan sabit dengan masalah problem Yunani semasa, tapi masalah ketuhanan, kewujudan, masalah manusia ini. Apa yang ada, apa itu kebenaran, apa itu persahabatan dan sebagainya. Jadi salah satu ciri karya agung ialah isi yang dibicarakan itu adalah isi yang besar. Dan cara yang ditulisnya cara yang halus dan penting yang boleh membuat orang berfikir menangkap bahawa inilah sebenarnya cara yang harus dihuraikan. Tapi bagi saya karya ini bukan sekadar itu saja. Dia juga membicarakan hal yang besar yang sedang dia alami oleh umat Islam semasa. Problem besar yang dihadapi oleh umat Islam semasa. Problem kemunduran kita. Kenapa kita mundur? Dan apakah perkara yang besar yang menggambarkan kemunduran kita itu? Banyak orang lihat kemunduran di peringkat yang zahir. Perpecahan politik, kemiskinan, ekonomi, keterbelakangan dari teknologi, itu semua betul. Tapi yang beliau tanggap di situ adalah bukan sekadar itu saja, itu hal-hal yang zahiri saja. Tapi beliau mengatakan bahwa problem-problem politik, ekonomi, teknologi, sosial itu hanyalah problem surface, problem permukaan saja. Di bawahnya problem yang lebih fundamental. Banyak pemikir lain juga melihat problem fundamental itu. Katanya problem fundamental adalah kejahilan. Itu benar. Tapi beliau pergi lebih dalam dari itu lagi. Bagi beliau menulis dalam tahun 60-an dan 70-an itu bukan sekadar kejahilan yang buat kita itu mundur. Bukan sekadar kejahilan yang buat kita itu terkebelakang, berpecah, miskin. Tapi kekeliruan dan kesilapan dalam menangani ilmu pengetahuan. Kalau jahil, bila diajar akan jadi pandai. Tapi kalau keliru, mau diajar pun susah. Kalau keliru, pandai pun lagi susah. Jadi katanya, our biggest problem is not a matter of mere ignorance. Bukan sekadar kejahilan yang simple, yang mudah. Tapi kekeliruan dan kesilapan dalam menangani apa itu ilmu pengetahuan. Dan bagaimana untuk mengalami kekeliruan ilmu pengetahuan yang tadi. Kedua, satu karya agung itu bukan sekadar menunjukkan problem-problem yang fundamental, tapi bagaimana untuk keluar dari problem itu. Sebab kadang-kadang bila kita melihat seorang pribadi, seorang diri seperti saya ataupun saudara-saudari, kita ada problem sakit contohnya, kencing manis ataupun darah tinggi. Itu problem yang jelas. Tapi how to solve the problem? Cara mudah beri pil. Tapi pemikir yang agung bukan sekadar memberi pil saja, tapi yang beri solusi yang boleh merubah cara pandang dan tingkah laku orang yang sakit itu, lifestyle and mental changes, bukan? Itu. Sebab kalau beri pil boleh lakukan, tapi beri pil pun ada side effect yang lain, bukan? Nah, jadi bagi saya dan bagi Hamzah juga, saya fikir ramai bila orang terjemahkan karya di dalam pelbagai bahasa itu, mereka itulah. Beliau bukan sekadar menceritakan problem-problem besar umat Islam ini yang fundamental dan bagaimana problem itu berlaku daripada problem dalaman dan problem cabaran luaran, tapi bagaimana untuk keluar problem daripada masalah itu. Bukan dengan cara short term, sebab short term mudah. Semua orang boleh berikan short term solution. Short term solution agak mendidik orang, bukan? Membuat universiti. Sebab hampir semua reformis Muslim semenjak Syekh Muhammad Abduh, semenjak zaman Syed Ahmad Khan, semua pergi pada itu. Mereka mahu menubuhkan sistem pendidikan yang mahu mengangkat umat Islam daripada kejahilan.
Sebab yang ditakrifkan, yang dilihat sebagai problem, problem kejahilan, maka ditubuhlah universiti-universiti. Tapi produk universiti ini akan menjadi kemudiannya masalah kepada umat Islam itu. Sebab mereka menjadi terlalu kebaratan, terlalu keliru dalam masalah mereka dan masalah yang membuat orang barat itu maju. Maka yang dicadangkan dalam buku ini, beliau mengatakan bahawa problem umat Islam itu bukan sekadar kejahilan, tetapi kekeliruan dan kesilapan dalam menangani ilmu pengetahuan. Justru itu kita harus menubuhkan universiti, bukan sekadar mau melahirkan orang-orang yang pintar-pintar, tapi orang yang tidak keliru dalam pandangan alamnya, dalam menanggapi ilmu pengetahuan tadi, tentang diri kita sebagai umat Islam, dan cabaran yang kita hadapi daripada tamadun yang kini mencabar kita. Jadi bukan sekadar menubuh universiti untuk mereka ramainya sarjana-sarjana Muslim dalam pelbagai bidang, tapi sarjana Muslim yang tidak keliru dari segi pandangan alamnya, pandangan semestanya itu, dalam menanggapi diri mereka sebagai Muslim dan dalam menanggapi peradaban yang mereka sedang cabari sekarang ini, yang sedang mencabar mereka sekarang ini. Beberapa kriteria-kriteria ini bagi kami ialah di antara sebab-sebab kenapa buku itu dianggap sebagai buku yang penting. Sebab dia bukan sekadar menceritakan tentang maudhu' penting, tentang agama, tentang ilmu, tentang universiti, tentang pengislaman, tetapi tentang problem umat Islam kita ini. Apakah problem yang paling mendasar? Yang paling mendasar, politik bukan lagi mendasar. Sebab perubahan politik kadang-kadang menimbulkan problem yang lebih besar. Kemiskinan juga bukan mendasar. Sebab banyak negara Islam yang kaya raya, macam di Timur Tengah, tapi bila keliru pemimpinnya itu, dia memberikan masalah besar kepada bangsanya sendiri contohnya. Bukan sekadar kekuatan teknologi juga, bila keliru. Tapi bagaimana kita menghapuskan keliruan tadi? Bukan dengan menubuhkan sekolah rendah, sekolah menengah, tapi dengan menubuhkan universiti-universiti yang tujuan akhirnya adalah untuk memecahkan kekeliruan tadi. Bukan sekadar melahirkan sarjana-sarjana yang boleh menjadi tokoh-tokoh dalam bidang masing-masing, yang akhirnya akan memancarkan kekeliruan yang sama. Sebab itulah Profesor daripada Kenya, saya lupa namanya, Abdul Rahman, orang Muslim yang cukup terkenal, dia menulis dalam Harvard Journal of Education. Dia menulis tentang universiti, bagaimana universiti di Afrika menjadi salah satu jentera penting dalam usaha neo-colonialism. Dia kata, walaupun para pemimpin kemerdekaan Afrika itu bermain penting sekali mencapai kemerdekaan melawan Barat, tapi bila merdeka, mereka lah yang menjadi agen-agen penting dalam pembaratan semula Afrika itu, bila terdirikan ekonomi dan sebagainya. Dan industri lah menjadi tempat yang utama memancarkan kesilapan-kesilapan baru tadi. Ini telah diakui oleh semua pemimpin. Sebab itulah kemana pun saya pergi, buku itu diterjemahkan dalam Malayalam. Malayalam itu bahasa Tamil, dalam bahasa Kosovo, dalam bahasa Bosnia, dalam bahasa Turki. Sayang sekali kita di Malaysia ini tak membaca buku itu. Malah yang paling menarik, buku itu ditulis, dicetak tahun 1978. Dari segi pemikirannya, fikiran-fikiran tentang idea besar ini dalam fikiran dia telah berlaku sebelumnya lagi. Dia telah menulis satu buku yang tak diterbitkan pada waktu itu dan tahun 1973 bertajuk Risalah untuk Kaum Muslimin, yang diimlakkan saja, yang didiktasikan kepada si utara beliau di UKM pada waktu itu selama 3 bulan berturut-turut, bulan Mei tahun 1973. Bila saya baca manuskrip asalnya tadi, Risalah untuk Kaum Muslimin itu dalam bentuk manuskrip yang ditaip, walaupun diimlakkan, tapi aturan hujah-hujahnya cukup sistematik sekali, teratur sekali, tanpa ada edisi apa-apa. Bermakna telah berlaku dalam otak beliau itu, dalam jiwa beliau itu, satu kefahaman yang cukup mendalam tentang problem kita itu. Sehingga bila diimlakkan pada sekretarisnya itu,
berlaku dengan cara yang cukup teratur, tanpa ada editing whatsoever. Maka saya anjur kepada beliau, saya kata, Prof, anda harus terbitkan karya ini, walaupun dalam bahasa Melayu. Walaupun isi yang utamanya telah terbitkan dalam bahasa Inggris, yang disebut sebagai Islam dan Cakrawala tadi. Dan waktu itu tahun 1973, bermakna dia waktu baru berumur 42 tahun. Nah, di sini yang saya mau sebutkan bahawa dalam perkembangan intelektual seorang itu, umur di peringkat 20 tahun ke atas telah bersedia untuk kita menghasilkan karya besar dalam berbagai bidang. Dalam politik contohnya, Sultan Mehmet Al-Fatih, beliau menaluki Istanbul umur 21 tahun. Ibnu Sina memahami bidang perubatan umur 15 tahun. Imam Syafi'i menjadi mufti umur 15 tahun juga. Bermakna kalau pendidikan itu begitu jelas dan mantap, maka kita boleh melahirkan para pemikir dan para pemimpin umat walaupun di peringkat umur yang lebih muda. Tapi jika sistem pendidikan kita begitu berkeliru dan kelam kabut, umur 60 sekali pun masih belum matang lagi. Justru itulah saya fikirkan, dan elok sekali kalau tuan-tuan dalam badan penulis muda PENA ini dan kawan-kawan yang angkatan membaca ulang buku Islam dan Secularism, malah buku Risalah untuk kaum Muslimin itu, sebab bahasanya berlainan. Bukan saja bahasa Melayu, bahasa Melayu yang tinggi. Dan di dalam muka surat awal Risalah untuk kaum Muslimin itu, beliau bermula dengan cerita-cerita yang menggambarkan bahawa pemikiran umat Islam telah menjadi begitu begitu keliru, sehingga kan Islam menjadi masalah. Dan masa itu sampai sekarang semakin kelihatan, semakin mencengkam kita. Sebab kita melihat pada zahir sesuatu saja. Kita telah hilang upaya untuk melihat perkara-perkara tertentu dalam bentuk yang lebih fundamental, yang lebih batini sifatnya itu. Dia bermula cerita dalam buku Risalah untuk kaum Muslimin. Contohnya dia kata, seorang sepasang suami isteri yang di hujung usia, lepas makan malam di bawah lampu petang di rumahnya itu, malam itu suami itu melihat bintik-bintik hitam di wajahnya itu, di wajah isterinya. Jadi bintik-bintik hitam di wajah isterinya menjadi perkara yang bersifat problematik pada suaminya pada waktu itu. Dia kata, wahai adinda, sejak bila bintik-bintik hitam itu ini ada, yang dulunya tiada? Bagi Prof. Nakib, pertanyaan dalam bentuk cerita daripada suami ini melambangkan satu perubahan dalam worldview suami itu. Dan jawapan isterinya itu menggarisbawahi aspek itu. Dia kata, wahai kekasihku tercinta, lebih kurang begitulah ya. Bintik-bintik hitam ini sedia ada dari mula. Tapi ketika itu cinta kekanda, panas membara, semua tak ketara. Bila jiwa telah mula membenci, maka perkara-perkara yang bukan problematik menjadi problematik. Dan hal yang sama berlaku pada umat sekarang ini. Puasa, zakat, solat, hijab, akhlak, all become problem when they were not problem before. Because something wrong, something happening in our mind. Satu perkara yang telah berubah dalam fikiran kita itu. Perkara-perkara yang dulu tak pernah jadi masalah, dipermasalahkan. Sebab kita telah berubah fikiran kita. Kita telah menjadi keliru. Hal yang sama juga, kemudian juga beliau menceritakan dan cerita yang kedua. Cerita seorang putri yang cantik, muda belia. Waktu 10 pagi, kata dia selalu keluar di berandanya itu dan menyikat rambutnya. Oleh karena dia membuat aktivitas itu setiap hari, setiap pagi, maka orang datang lebih awal apa itu lagi. Sebelum subuh orang datang, berhimpun, untuk menunggu waktunya jam 10 tadi. Orang jual kuitiau, kerupuk, macam-macam. Dia hanya keluar setengah jam saja. Semakin lama putri itu semakin tua. Ketika mudanya itu ribuan orang datang. Tapi semakin dia tua, semakin kuranglah orang datang menunggu pesta keluarnya putri itu untuk menyikat rambutnya itu. Tinggallah seorang dua saja, macam Zarih dan saya. Maka seorang gurabak, seorang garik daripada jauh yang datang, yang dengar kisah lama itu,
datang sebab dia dengar kisah penting seorang putera yang datang itu. Bila dia datang, dia tengok, kenapa dua orang saja? Di mana yang ribuan itu sebelumnya? Maka kata pencinta yang setia tadi, dia kata, sebenarnya putri itu semakin lama semakin tua. Dan yang ribuan yang datang hanya untuk melihat, untuk mengapresiasi kecantikan zahirnya saja. Yang di waktu umur telah dewasa telah hilang. Rambut telah semakin berubah, jerawatnya semakin nampak. Tapi kami ini bukan melihat aspek zahirnya putri itu. Semakin dia tua, semakin dia bijaksana, semakin dia berwibawa. Jadi kita setia kerana lihat aspek batinnya dia tadi. Nah, bagi orang lelaki, umat Islam dan Islam begitu jugalah. Ramai umat Islam melihat Islam dari segi aspek zahirnya saja. Kita berpecah belah, kita miskin, kita diperhinakan. Maka rasa kagum dan cinta dan kasih sayang menjadi kurang. Mereka gagal untuk melihat aspek batin Islam yang masih lagi kuat, masih lagi benar, masih lagi unggul. Walaupun di peringkat fizikal kita berpecah belah, kita ditakluki di sana sini, kita diperhinakan. Aspek, semua aspek kita dipersoalkan, aspek hijab, hukum, hakam, syariah dan sebagainya itu. Malah Quran pun dikatakan telah disadur oleh tangan-tangan manusia yang persoalkan keutuhan dan kusiannya tadi. Apalagi hadis Nabi, apalagi karya-karya ulama yang lain. Maka bagi saya, karya-karya seperti karya Prof. Nakil Atas dan karya ulama yang lain juga harus dibaca ulang dengan teliti. Dalam bahasa apa sekalipun. Dan saya mengucapkan terima kasih kepada Badan Penulis Muda PENA sebab sanggup mengadakan wacana sebegini dan di tempat yang sebegini baik seperti di Galeri Petronas. Cumanya waktu borak tengah jam tak cukup. Pun begitu, satu perkara yang baik. Tanpa mengambil masa yang banyak, saya lebih suka kalau ditanyakan daripada Saudara Zarif ataupun daripada saudara yang lain tentang buku ini atau buku-buku yang lain yang berkaitan. Sekian, wassalamualaikum. Okay, baik. Terima kasih Prof. Baik. Kalau begitu kita buka kepada sebarang soalan Q&A. Kalau ada daripada ini, saya yakin yang datang hadirin pada ini mesti pernah membaca Islam and Secularism dan yang tak faham juga mesti ada sebab saya sendiri pun sudah 8 kali baca tak faham-faham lagi. Jadi saya ya, kalau ada sebarang pertanyaan tentang daripada Prof berkaitan dengan buku Islam and Secularism. Terima kasih. Saya mengikutilah saya selama setengah jam bicara profesor. Tadi saya duduk tunggu-tunggu di mana kupasan tu? Kupasan yang seperti yang ada dalam tajuk tu, Islam dan sekularisme. Jadi saya tak tahulah, mungkin saya setelena ke, tapi saya tak dapat kupasan daripada apa itu Islam dan sekularisme. Jadi mungkin Prof boleh kasih dalam masa 10 minit lagi kasih satu gambaran apa di Islam dan sekularisme itu, apa yang jadi isu sekarang ni? Isu ni sekarang apa jadi? Orang Islam dia takut sekularisme ke, atau orang Islam dia tak boleh nak accommodate sekularisme, ataupun dia orang Islam dia akan forever remain keliru dengan kehadiran sekularisme. Boleh ya? Okey, terima kasih. Satu lagi soalan kalau ada. Tak ada. Kalau tak ada, saya nak tanya. Boleh. Ya, kalau boleh saya tanya Prof, bagaimana buku pemikiran apa yang tertuang di dalam buku Islam dan Secularism ini dapat dimanfaatkan khususnya kepada golongan penggiat seni, kebudayaan, kesusastraan. Bagaimana dia boleh menangkap isi-isi penting yang Prof Alatas sampaikan daripada buku ini dan boleh dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok penggiat budaya, seni dan kesusastraan. Ya, terima kasih. Bapak yang bertanya tadi, saudara yang bertanya tadi, penting sekali. Dalam buku itu, bab pertamanya bersabit dengan Islam sebagai faham agama dan asas akhlak. Islam as the meaning of religion and foundation of ethics and morality. Di situ beliau menghuraikan tentang
tentang Islam bukan dalam bentuk yang tradisional semata-mata, tapi membiarkan Al-Karim sendiri menghuraikan makna Islam tadi. Ini kaedah beliau yang konsisten lah dengan cara beliau menafsir, memahami konteks-konteks penting dalam pemikiran Islam. Mereka mengkaji contoh istilah din, istilah dalam bahasa Melayu agama gitu. Bukan daripada makna-makna yang diberikan oleh para ulama sahaja, tapi pada Quran sendiri, akar-akar kata din itu sendiri. Dalam setiap ayat yang digunakan dalam Quran tadi. Bermakna beliau membiarkan Al-Quran speak for itself. Maka bagi beliau, istilah agama, din dalam Quran itu pergi pada empat tema utama. Satu, sifat berhutang. Berhutang apa? Berhutang wujud kita pada Allah Ta'ala. Bermakna, justru kerana kita berhutang wujud kita, maka kita harus membayar hutang itu. Dan cara membayar hutang itu, cara dengan menuruti agama yang benar. Seperti yang diajar oleh Nabi-Nabi yang muktabar. Itu cara kita membayar hutang pada Allah Ta'ala dengan mengikuti din yang sebenar. Dalam konteks Nabi Muhammad selepasnya, agama Islam. Kedua, aspek adanya hukum hakam, judicial power. Sebab agama itu harus diamalkan dalam konteks yang teratur. Adanya pemerintah, adanya kadi, adanya sistem undang-undang gitu ya. Dan juga masalah din itu juga berkait rapat dengan fitrah kita. Jadi bagi beliau, agama itu terkait dengan fitrah manusia, terkait dengan mencaya cara yang terbaik membayar hutang kita kepada Allah Ta'ala, dan dalam keadaan yang teratur, dan keadaan yang bukan cara pribadi saja, tapi dan keadaan yang tersusun, ada hukum hakam, ada pendidik, ada negara dan sebagainya tadi. Itu secara ringkas. Dan konsep dia ini penting sebab pemikiran pihak tertentu menganggap bahawa agama itu hanyalah cipta manusia saja. It's a culture-based religion. Bukan terkait dengan fitrah manusia. Bukan terkait dengan membayar hutang pada sesiapa sekalipun. Nah, tapi dalam Quran Karim, akar makna din itu adalah pergi kepada hutang. Dan hutang itu adalah bukan hutang duit sekadar, tapi hutang kewujudan kita tadi. Sebab itulah dalam Quran Karim juga, setiap yang hidup, setiap yang wujud, sama ada dia benda yang bergerak, benda yang mati seperti batu, sama ada dia angin ataupun pohon, binatang, semuanya bertasbih pada Tuhan dalam bahasanya masing-masing. Sebab mereka berterima kasih kerana mereka itu wujud. Apalagi manusia yang wujudnya diberikan akal, diberikan perasaan dan diberikan peranan menjadi khalifah mereka di muka bumi ini. Jadi lebih lagi mereka berhak untuk dan bertanggungjawab untuk membayar balik hutang tadi. Dan itulah fitrah manusia. Dan dikaitkan juga dengan ayat-ayat yang lain. Itu secara ringkas. Tentang sekularisme juga, ini banyak disalahfahami dalam pemikiran orang Islam modern. Mereka mengatakan sekularisme adalah memisahkan politik dengan agama. Itu hanya ciri kecil saja daripada faham sekularisme. Sekularisme dari segi pemikiran para filsafat barat sendiri bukan semudah itu. Secara ringkasnya ialah satu gagasan filsafat yang menganggap bahawa alam tabi ini tidak ada lagi makna-makna rohani. Maknanya dalam alam ini hanyalah wujud yang tabi'i semata-mata. Tidak lagi makna rohani. Sekularisme tak boleh menolak wujud rohani. Mereka tak boleh menolak roh. Mereka tak boleh menolak malaikat. Mereka tak boleh menolak Tuhan. Tetapi mereka boleh menolak makna-makna tentang hal itu. Jadi maknanya dalam fikiran kita, God doesn't have any meaning anymore. Roh tak ada makna apa-apa lagi contohnya. Kita tak boleh, sekularisme tak boleh menolak roh, sebab itu bukan kerja mereka, mereka tak mampu itu. Tapi dalam faham sekularisme, mereka boleh menghapuskan makna-makna rohani daripada alam semesta. Mereka boleh menghapuskan makna-makna ketuhanan daripada alam semesta dan sebagainya itu. Dan sekularisme juga menganggap bahawa politik itu hanya berkait dengan hal-hal hidup duniawi saja. Politik tidak langsung peranan-peranan yang cuba untuk mengatur kebahagiaan di alam ukhrawi contohnya. Dan
sekularisme juga mengajarkan bahawa semua nilai bersifat nisbi, bersifat relatif. Tidak ada nilai yang bersifat kekal abadi. Yang benar dahulu, mungkin tak benar lagi selepas itu contohnya. Everything is changing. Jadi dalam makna ini yang difahami oleh orang barat juga, bukan sekadar memisahkan agama daripada politik. Sebab di negara sekular sekalipun, agama tak terpisah dari politik. Di Perancis ada bandar-bandar di mana agama diajar contohnya. Di Amerika Syarikat sendiri, agama tak dihapuskan langsung contohnya. Di England juga, peranan The Church of England dengan negara ada walaupun tak sebesar di negara yang lain. Di negara-negara ortodoks seperti di Balkan, Rusia, peranan agama lebih besar daripada di Eropah Barat contohnya. Jadi di negara sekular sekalipun, agama tak dipisahkan. Cumanya makna agama itu menjadi terbatas. Makna agama lebih kepada sifat kebangsaan, nasional, bukan universal sifatnya itu. Dan inilah boleh berubah dalam fahaman agama yang termikian. Ini secara ringkasnya. Bagaimana sekularisme berlaku di Barat, itu satu kisah yang panjang dan memang diceritakan dengan halus dalam buku itu. Bagaimana ini bermula daripada Aristotle sendiri. Bukan sekadar daripada faham daripada masalah gereja Kristian, tapi benih-benih pemikiran sekularisme di Barat, kata yang perangkat atas, bermula daripada pemahaman filsafat Yunani kuno lagi. Sebab dalam filsafat Yunani kuno, orang-orang Yunani kuno berpegang bahawa Tuhan itu memang suci sifatnya. Tetapi kesucian Tuhan itu tidak membenarkan beliau tercimpung dengan kehidupan yang tidak suci ini, yakni kehidupan makhluk-makhluknya. Maka untuk mengekalkan kesucian Tuhan dalam konteks pemikiran Yunani itu, Aristotle, Plato dan sebagainya itu, mereka membataskan keterlibatan dan pengetahuan terhadap makhluk-makhluknya. Maknanya Tuhan tak boleh mengetahui makhluk-makhluknya selepas diciptakannya itu. Bermakna God cannot be involved, cannot know his own creation. Nah, di sini kata Prof. Nakib, inilah mulanya benih-benih. Ya, kemudian diampak, diambil oleh agama Kristian, menyebabkan lagi faham bahawa what is Caesar, what is God is God. Sebab dalam faham Yunani sendiri pun telah dipisahkan Tuhan dengan makhluknya. Sebab kalau Tuhan mengetahui makhluknya, Tuhan akan terlibat dengan perubahan. Dan perubahan itu menimbulkan ketidaksucian Tuhan. Changes cause corruption in God. Because God is perfect and he is not corrupted and he doesn't change. Sebab itu bagi orang Yunani, matematik adalah bidang yang suci sebab matematik tak berubah. Satu campur satu, dua, sampai bila-bila sekalipun. Tapi ilmu biologi, ilmu perubatan, ilmu alam tak berubah. Maka itu bukan ilmu yang suci. Dalam filsafat ilmu barat, matematik, geometri, itu suci. Dan logik. Nah, bagi problematik, ini dah benih-benih awal. Bagaimana filsafat barat menjadi sekular. Bukan sekadar daripada problem gereja di zaman pertengahan. Tapi bermula daripada Yunani lagi. Dalam konteks soalan saudara-saudara Zarif, bagaimana para penulis muda dan boleh menempatkan karya-karya sebegini, saya fikir dengan membaca, dengan teliti. Dan kesusahan untuk memahami atau cabaran untuk memahami karya-karya besar memang ada. Malah bukan kita saja yang susah memahami hal itu. Orang seperti Ibn Sina sendiri contohnya, dalam autobiografi beliau, Ibn Sina seorang yang pintar, genius. Not just in a Muslim history, but in world history. Bukunya tentang perubatan itu digunakan di Perancis selama 700 tahun. Bermakna seorang yang hebat walaupun dalam bidang perubatan. Ya. Pun begitu, dalam autobiografi dia kata bahawa saya membaca buku metafisik Aristotle 40 kali. Dalam terjemahan Arab lah. Dan terjemahan Inggeris buku setebal ini, lebih kurang 500 muka surat. Buku Islam dan Sekretar baru 178 surat. Dia kata 40 kali dia membaca buku itu, tak faham juga. Sehingga dia membaca komentari oleh Al-Farabi. Bermakna sehebat Ibn Sina sekalipun, dia memerlukan bantuan orang lain untuk memilih-milih apa yang aspek yang fundamental, apa yang aspek yang tak fundamental dalam buku itu. Sebab cara membaca buku pun ada juga. Kadang-kadang kalau kita terlekat dengan istilah yang berat-berat, kita terpaku di situ.
tak mahu pergi forward. Jadi kalau orang itu pandai, maka dia pilih tema-tema yang penting dulu, lepas kembalikan kemudian, dan kemudian kemudian begitu. Jadi kalau Saudara Zarif tak betul faham semuanya, tak apa. Itu sifat karya agung sebenarnya. Kalau orang, kalau setiap buku yang agung kita baca, sekali dah faham, kita setaraf berkarya itu. Maka dia bukan agung, dia bukan agung lagi, bukan. Penulis sama dengan kita. Malah dalam filem pun begitu, filem-filem yang tinggi nilainya. Karya-karya yang tinggi, karya sastra yang tinggi nilainya, kita perlu pembelajaran yang berulang untuk memahami lapis-lapis makna dan karya itu, contohnya. Apalagi ada filsafat yang mencakup pelbagai bidang, bidang bahasa, bidang kebudayaan, bidang pendidikan, antara agama pula, antara kebudayaan dalam konteks ini, kebudayaan Islam dan Barat. Jadi perlu ada diskusi, dan sekarang ini di berbagai kota di Indonesia, ada pelbagai kumpulan mengkaji buku itu. Setiap minggu di Medan saya tahu, himpunan berbagai sarjana dan guru-guru madrasah juga berhimpun setiap minggu, hari Jumaat, malam hari Khamis, malam Jumaat, mengkaji buku itu. Dan mereka kata, suka tak faham. Saya tak apa. Baca dan baca juga latar belakangnya saya, bila saya baca karya mana sekalipun, sekarang zaman Google kan. Maka saya akan Google cepat-cepat, yang Wikipedia, apakah hurai-hurai latar pada bidang itu, contoh. Karena kita baca akhbar begitu juga. Akhbar tentang masyarakat Jepun, masyarakat Cina, ada konsep kita tak faham. Maka kita Google cepat-cepat contohnya. Baru ini saya menonton filem Turki. Sekarang itu filem Turki terkenal kan? Sekarang saya suka menonton filem Turki tentang kisah Sultan Ahmed. Dengan berbagai istrinya itu contohnya. Saya Google. Rupa-rupanya bagian Istanbul lama itu, dialah yang mengangkat debat itu. Walaupun dia meninggal dalam umur 27 tahun, tapi dia telah menghasilkan satu bentuk arkitektur Islam Turki yang terkenal sekali dalam bentuk W Mosque di Sultan Ahmed area itu. Jadi kita Google, dalam film itu tak buat begitu, bukan? Jadi kita dalam untuk zaman kita ini lebih mudah untuk memahami karya-karya besar sebab kita boleh cross-check. Tak perlu pergi ke kedai buku, tak perlu pergi ke perpustakaan untuk memahami, untuk menolong kita mencari maklumat yang boleh menyokong kita dalam hal tertentu. Tapi jangan mudah terasa kalah bila kita gagal memahami setiap aspek, setiap buku yang besar. Bukan saya buku ini, buku-buku Iqbal juga, buku-buku Hamka, buku-buku yang lain-lain juga begitu. Apalagi yang ahli sejarah yang terdahulu, buku Al-Ghazali, buku Maulana Rumi sebelumnya itu. Kalau Maulana Rumi, syairnya yang terkenal itu Masnawi, dia mengatakan dalam kadimahnya, dia kata karya beliau ini adalah berbicara tentang akar kepada akar kepada akar agama. Bermakna dia bercakap tentang agama di peringkat yang lebih halus. Bukan sekadar akar saja, tapi akar kepada akar itu contohnya. Bermakna kita harus merenung fikir, memastikan apakah makna sebenarnya di belakang cerita-cerita yang nampaknya mudah difaham tadi. Wallahu'alam bisawab. Kita masih ada masa lagi. Ada soalan daripada hadirin. Ada, ya. Baju merah, saudara. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Syed Mustafa Al-Kursi. Saya sebenarnya tak layak untuk nak berada sama-sama para-para ilmuwan dan mereka yang di Menara Gading dan sebagainya. Tapi lewat-lewat ni saya terpanggil untuk menyelami sedikit masalah subjek yang kita bincang. Latar belakang saya banyak. Saya ada bekas tentera dan selepas itu macam kebanyakan orang tua kita, lepas itu dia banyak ke bidang agama dan mendengar banyak mungkin ratusan ceramah dari berbagai-bagai pakar Islam kita daripada berbagai negara. Jadi ada sedikit bacaan saya. Dan lewat ini kan subjek sekularisme ni saya dapati
berada di satu tahap yang bahaya kepada umat Islam, pada negara-negara membangun umat Islam, dan apa yang sekarang ini berlaku di menara di semua negara-negara Islam kita yang berkocak-kacir dan tak tentu arah dan pembunuhan dan sebagainya. Jadi saya ada juga mendengar ada satu buku ditulis oleh satu Ustaz Ismail, Ustaz Zulkifli Ismail di Pulau Melaka, bersabit dengan subjek ini dan memberi ceramah dia di atas buku itu beberapa series di Masjid Subang Jaya. Saya telah mengikuti ceramah tersebut. Dan lewat ini saya difahamkan dan oleh ada rakan daripada South Africa mengatakan sekularisme ini sudah menjadi satu agama, bukan lagi konsep atau sistem. Agama yang tidak bertuhan, agama yang tak termasuk agama-agama lain, tak termasuk agama Islam, agama Kristian, agama konsep godless, towards godless society. Dan secara the core of it bertentangan kuat dengan agama Islam. Because dia macam profesor ada sebut tadi, dia menafikan Tuhan. Jadi ini adalah satu akidah dia akan menghapuskan akidah kita. Kita masalah kita umat Islam macam profesor sebut, kita kurang mendalami, kurang kita pertahanan kita kurang kuat. Dan saya memerhatikan kenapa dalam mungkin tak semua pakar-pakar ilmuwan kita, pakar-pakar Islam dan sebagainya, tak berpandangan yang kita ni dalam keadaan keadaan genting dengan sekularisme ni. Jadi saya bila saya terpandang notis nak adakan workshop ni, saya kata mungkin saya datang, saya pun ada tanya sikit siapa profesor, ada bekas menantu Profesor Nagib, sama-sama karya di tempat saya. Jadi dia kenal, dia kata profesor very nice man and you know. Jadi saya ajak dia, dia tak dapat datang. Tapi soalnya sekarang dia saya ni dalam saya punya surau, saya berpandangan that kita dalam banyak yang saya dengar ni semua dari segi akademik, menulis buku, membaca buku dan sebagainya. Sebagaimana kita tahu, dia punya impact akademik ini, perubahan dia dan nama-nama yang profesor sebut tadi adalah generasi after generasi. I'm afraid and I feel so that we are lack of time. Now is the time for us, untuk semua yang berilmu mendalam ilmu ini, yang tahu cukup untuk membendung the spread of secularism in all our institutions of higher learning. Kita punya badan-badan Islam dan mufti dan bijak pandai kita harus mengadakan strategi, kampen untuk cuba menahan the attack of secularism to us on Islam. We look at ourselves, we look at the kleptocracy, corruption and everything that you see is all the product of secularism system. If we go right into it, semua yang they are trying to turn us into a godless society. So I feel that there must be this effort of the bijak pandai kita. Macam kita sekarang baru nak tahu apa itu sekularisme, tak faham, baca banyak-banyak buku baca, tapi dalam masa yang sama it is in our family, it is in our heart,
we are being product, kita dididik dengan sekularisme tanpa kita mengetahui apa sekularisme. Dan bagi mereka-mereka yang tidak mendapat pendidikan agama, lagi teruk. Kita tak dapat mengawal. So anyway, I come here nak dapatkan adakah pandangan yang saya ada ni menyeleweng ataupun tak betul kan, tak cukup ilmu saya dan pengalaman saya lah dari segi ini. Jadi saya nak tanya Profesor, adakah Profesor merasa begitu? What is happening in not only in our country but all the Muslim countries of the world? Terima kasih. Baik, terima kasih kepada saudara siapa ni? Cik Mustafa. Baik. Kalau saya tidak salah maksudnya soalannya adakah Prof Wan Muhammad Noor sedar akan betapa merebaknya soal sekularisasi ini. Kemudian yang keduanya bagaimana strategi untuk mengatasi. Kita proceed dulu Prof dengan. Terima kasih Tuan Said. Pertama sekali saya harus minta maaf lah sebab saya agak terdesak sebab diberikan waktu yang bagi saya agak terbatas. Dan tajuk pun borak, jadi saya pun nak serius. Kau tak nak serius? Nak pakai baju pun ada problem pakai baju macam mana untuk borak-borak ni. Pertama sekali saya ada setiap bulan ada kuliah di KESIS UTM KL. Hari Sabtu 9 malam hingga 11.30 malam. Jadi yang terakhir untuk penggal ini adalah kata 23 hari bulan Februari inilah. Silakan hadir. Kita hari ini dibicarakan dengan cara yang bersambung. Dan contoh yang banyak dan waktu yang lebih lumayan bagi saya. Pertama memang problem sekularisme ini bukan saja problem yang mencabar umat Islam, tapi semua agama. Semua agama telah dihentam dan telah dirobah oleh faham filsafat ini. Yang bukannya sebenarnya bukan agama. Sebab kalau agama dia ada ketuanya, dia ada ritus-ritusnya dan dia ada organ-organnya tertentu. Tapi ini bukan agama, tapi dia corak pemikiran yang menyerang semua agama. Dalam ceramah saya yang dua bulan lepas saya sebut bagaimana tokoh-tokoh pemikir Hindu di India sendiri telah merubah faham-faham agama Hindu sebenarnya itu. Orang Kristian juga sedar hal itu. Yang terkini Pius Francis yang mengutip pandangan Pius sebelumnya, Benedict yang ke-6, mengatakan bahawa sekarang ini umat dunia telah dicengkam oleh the dictatorship of relativism, kata beliau. Umat manusia telah dicengkam oleh satu kediktatoran relativisme. Orang tak lagi mengikut kebenaran, tapi ikut kemahuan masing-masing. Dan relativisme ini adalah satu daripada cabang sekularisme tadi, bahawa tidak ada nilai yang kekal abadi. Semuanya berubah. Dan perubahan itu harus mengikut kemahuan kita. Dan sekarang ini dalam konteks politik, dia ada konsep post-truth, pasca kebenaran terkait dengan politik Trump di Amerika Syarikat. Maknanya bagi mereka, orang yang menyokong Trump ini tak ikut apa-apa hujah ilmiah langsung. Ikut marah saja contohnya itu. Sedangkan dalam faham Islam, fahaman yang menentang kebenaran ini bukan perkara baru. Dia berkait dengan ketika Iblis melawan Adam di syurga lagi. Dia sifat manusia yang bertentangan dengan musuh kebenaran daripada awal sampai ke akhirnya begitu. Dan sekularisme hanya satu daripada aliran yang kekal tadi. Dia bukan agama, tapi satu pemikiran yang menentang semua agama. Dan saya ada banyak data-data yang telah sebutkan bagaimana agama tertentu telah mengenal pasti hal ini. Cuma mereka tidak ada jawapan. Mereka mengaku dan terpaksa. Cumanya saya agak sedih sebab dalam minggu lepas, Pius Francis dengan Rektor Al-Azhar University telah mengadakan kesepakatan untuk melawan tren ekstremisme dalam dunia ini oleh agama dan yang anti agama. Tapi mereka sayangnya terlupa untuk menyatakan dengan jelas bahawa kita juga harus melawani tren sekularisme ini. Yang memang telah mereka sedar di peringkat peribadi masing-masing sebab dalam tulisan-tulisan dan ucapan Pope Francis, dia sebut hal itu. Tapi dalam kerjasama antara Muslim dan Christianity tak sebut hal itu malangnya. Jadi bagi saya, mungkin mereka terlepas pandang atau mereka takut serangan daripada golongan yang sekular yang kuat berkuasa sekarang ini, contohnya. Jadi memang itu perkara yang besar, tapi dia bukan agama. Kalau kita mengatakan dia agama, kita telah menyempitkan problem itu. Dia bukan sekadar agama, tapi sekadar pemikiran yang juga
telah mencengkam orang yang beragama sekalipun. Contohnya, dalam banyak orang yang mengkaji tentang apa yang berlaku di Timur Tengah sekarang ini, di negara-negara yang kental pegang agamanya, tapi telah berlaku tren sekularisasi yang cukup kuat sekali. Bagaimana agama digunakan untuk kepentingan-kepentingan yang sekular. Bagaimana haji, bagaimana umrah disekularkan makna dan tujuannya contohnya. Bukan? Dan dalam pengalaman kita sendiri begitu. Bagaimana orang begitu bangga pergi umrah di bulan Ramadan dan memaparkan sewa biliknya 40 ribu satu malam contohnya. Baguslah umrah bulan Ramadan itu, tapi kenapa harus dipaparkan kos sewa bilik itu? Sebab Tuhan bukan menghadap pada kiblat itu contohnya. Katanya Hamzah Fansuri, dia kata dia telah pergi mencari Tuhan di Mekah, di Madinah, di Makkah, tapi jumpa Tuhan di rumahnya sendiri. Berulang Tuhan itu di mana-mana, bukan saya di sana atau di sini. Nah, jadi dalam tahap, dalam kalau kita menganggap bahawa sekularisme sebagai satu agama, kita telah menyempitkan. Dia bukan satu tren pemikiran yang melawan semua agama. Hatta dalam pengamalan Islam sekalipun telah berlaku sekularisasi yang cukup kuat sekali. Termasuk dalam pengajaran Islam itu sendiri. Dalam aspek pengajaran Al-Quran sendiri telah berlaku tren sekularisasi. Contohnya, ada seorang profesor di pasal negara jiran yang berjilbab, yang dapat PhD di Timur Tengah, yang mengatakan bahawa Al-Quran Karim itu telah diubah oleh para penulisnya. Oleh para orang yang mengimpunnya. Dia beri contoh, dia kata dalam surah Al-Kafirun itu, La a'budu ma ta'budun. Sesungguhnya aku tidak menyembah apa yang kamu sembah. Alif lepas lam itu ditambah kemudian katanya. Yang sepatutnya bagi beliau, sepatutnya bermakna sesungguhnya aku menyembah apa yang kamu sembah. Bukan aku tidak menyembah apa yang kamu sembah. Dia berjilbab, boleh cakap bahasa Arab dan lulus daripada Universiti Islam yang terkenal di Timur Tengah. Bermakna cara berfikir itu dia lihat bahawa para pengumpul Al-Quran ini adalah orang-orang macam orang biasa saja yang sanggup dengan mudah-mudah meletakkan tambah-tambahan apabila satu perkara itu sesuai dengan kemahuan nafsunya itu. Tapi mereka tak sedar bahawa siapa yang mengumpul Al-Quran tadi. Mereka itu para sahabat Nabi sendiri SAW. Mereka menyaksikan mukjizat kebenaran Nabi itu sendiri. Mereka lihat manusia dalam bentuk, mereka lihat Jibril dalam bentuk manusia mengajarkan Islam itu tentang iman, ihsan dan iman, Islam dan ihsan dan sebagainya contohnya. Nah, jadi kalau kita mengatakan bahawa sekularisasi hanyalah agama, kita telah menyempitkan makna itu. Dia bukan sekadar agama, tapi segala pemikiran yang boleh terus merosakkan agama. Malangnya hanya Islam saja yang bertahan dalam konteks itu. Tapi di kalangan Muslim sekalipun tak ramai sarjana-sarjana yang faham sedalam-dalamnya. Ya, banyaknya memudahkan ke Islam, sekularisasi hanyalah pemisahan politik daripada agama. Bukan saja. Dan jawapannya oleh kita mahukan ulama supaya menjadi pemimpin. Tak begitu. Sebab bila mengambil ulama ke pemimpin sekalipun, dia tak mesti yang boleh melawani sekularisasi tadi. Sebab dalam jalan sejarah Islam, ulama semata-mata tak seperti yang memimpin dari segi politik. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman, Sayyidina Ali, radhiyallahu anhum itu bukan dipilih semata-mata kerana mereka itu memahami agama Islam. Tapi juga kerana mereka itu boleh memimpin negara. Boleh menyatu padukan umat dan berwibawa sebagai pemimpin. Bukan sekadar ilmu agama mereka semata-mata begitu. Sebab sahabat mereka ramai. Malah ketika mereka pun ada ramai yang para sahabat yang lebih alim agama mereka. Tapi mereka tak dilantikkan pemimpin. Mereka tidak ada kewibawaan untuk memimpin. Nah, jadi apa yang Tuan Said takuti itu memang sedang berlaku. Dan harus dilawani dengan sebaik mungkin. Tapi dengan ilmu tuan-tuan, bukan dengan politik. Kalau kita keras-keras dalam khutbah menekankan kita ini anti-sekular, itu hanya istilah saja. Jadi cara kita melawannya cara dengan ilmu, dengan penghuraian terpelbagai segi. Dengan cara bukan dengan cara mempolitikkan, dengan cara pemasal undang-undang. Sebab jika dipandang dengan dua undang-undang seperti yang berlaku di Arab Saudi atau di Iran sekarang ini pun, di kalangan cedik pandai yang tak yakin mereka berkat sinis. Di Iran sendiri sekarang ada tren-tren sekuler yang kuat sekali. Silakan. Okay. Kita takut nak menerima
apa ni gagasan sekularisme. Padahal sekularisme itu dia satu alat, satu mekanisme untuk mengupas dinamisa fenomena dunia itu secara mungkin digunakan secara akal lah, akal rationality dan apa ni. Dan dia akan mencabarlah apa-apa gagasan yang tidak kuat. Maksudnya agama kan. Agama dia mencabar, agama dia kata asas agama ni lebih pada mitologi, mitos. Lebih pada fiction. Modern fiction ke, religious fiction ke, or traditional fiction. Nah, dia punya asas tak kuat. Jadi kita takut. Dan kalangan orang agamawan ni, dia tak ada hujah-hujah yang sekuat tau. Intellectually strong untuk menangkis, menyanggah asakan sekularisme. Dan kalau tak silap saya, kita punya kalangan pemikir agung kita, Ibnu Sina tau. Ibnu Sina, dia ni dah diberi satu macam kata label, dia adalah bapa tau, bapa dunia social science tau. Social science basically pada asalnya dia membuka adalah social science, kalau kita pakai ilmu social science lah. Kalau kita pakai ilmu agama, kita tak boleh nampak. Tak boleh analyse sepenuhnya. Ibn Sina dia dah buka, orang recognize Ibn Sina sebagai bapa sosiologi ke bapa ilmu social science. Maknanya Ibn Sina tu kita boleh rumuskan dia juga sanggup menerima bibit-bibit sekularisme. Sekularisme. Okey, baik tuan. Kalau boleh. Jadi soalan saya, kita nampak sini yang kita selalu macam profesor saya nampak cenderung macam kata sekularisme ni selalu hentam agama, semua agama dihentam. Tak ada salah. Kalau you hentam, you balas baliklah. I mean you counter balik secara rasional, secara intellectual, secara yang berakal. Jangan hentam secara yang emosi, yang apa yang tak tentulah. Ha? Mendabik tak ada. Oh kita ini apa? Agama dah gini dah aja. Apabila kita cabar macam profesor kata agama tu, saya cabar profesor. Saya cabar siapa Najib juga. Apa dia itu Islam seperti yang dihuraikan oleh Al-Quran? Di mana dalam satu Quran 6,660 ayat, 114 chapter atau bab, di mana ada satu huraian apa itu Islam? Saya kaji juga Islam lah secara saya punya kengkangan, limitation. Saya dapati Islam tu dia kata Al-Adin saja, ataupun Islam tu agama yang baik. Itu saja. Tapi apa kupasan, what is the philosophy of Islam? What is a concept written in a well clear manner, you know? Jadi orang tak bergaduh. Ulama-ulama semua tak bergaduh. Tak ada. Okay. Please, baik, thank you. Terima kasih. Okay, saya buka. Okey, baik, satu soalan terakhir untuk ni. Ada dua. Macam mana kita nak entertain dua ke? Ya. Boleh. Okey. Silakan. Ya, assalamualaikum. Soalan saya, Prof, dalam buku Islam dan Sekularisme, Prof Al-Atas ada menyebut tentang tragedi, konsep tragedi. Jadi apa? Tragedi. Tragedi. Jadi sementara kita berada di sebuah galeri seni pada hari ini, mohon jika boleh Prof huraikan secara ringkas kaitan antara konsep tragedi dengan dunia seni dan sastra. Terima kasih. Senang je soalan Prof. Nak tanya tentang kesimpulan rumusan buku ni daripada view Prof sendiri, apa pesanan besar yang Syed Muhammad Nakib nak bagi tahu dalam buku tu? The big picture yang very simple, yang mana pesanan utama dia. Bila saya dah banyak kali saya baca pun tak tahu apa view Prof, nak tengok itu je. Okay, baik, terima kasih. Kita teruskan ya, Prof. Terus jawab. Apa yang saudara bangkitkan tadi itu tak ada jawapan yang diberikan melalui ilmu. Maknanya kita harus bertuju apa itu ilmu dulu dan bagaimana menilai orang ambil ilmu tadi.
Jadi kalau saudara kata saudara tahu, saudara kaji, maka there's no argument lah. Sebab kita tahu buat apa mana kajian itu? Apakah asas dan parameternya tadi? Sebab banyak orang boleh kata dia kaji. Sebab boleh kata dia ada, dia tahu. Maka dia boleh buat rumusan masing-masing. It's up to you contohnya. There's no debate about that lah. Sebab semua orang boleh kata bahawa aku tahu. Aku tak sunnah kamu. Inilah apa dalam agama Katolik bertakut tadi. The dictatorship of relativism tadi. Semua orang fikir dia tahu belaka. Tapi apakah asasnya tadi? Apa kriterianya tadi? Nah, jadi itu kita harus tuju dulu apa makna tahu tentang hal agama ini contohnya. Tentang tentang saya jawab soalan saudara dulu. Of course, kalau orang tanya apakah pesan yang mudah? Tidak ada pesan yang mudah. Sebab problem contohnya dalam hal fizikal kita pun contohnya untuk melawan penyakit kencing manis. Nampak mudah, kurangkan gula dan banyak exercise, tapi tak mudah contoh. Sebab di mana gula itu berada? Gula itu bukan nanti tarik saja. Dalam santan, dalam pulut, dalam nasi lemak, bukan. Jadi harus tahu di mana gula itu berada. Kalau gula itu benar manis saja, pulut tak manis. Santan tak manis. Jadi aku boleh makan pulut banyak contohnya. Tapi darah tinggi, diabetes nak naik juga. Aku tak exercise. Makan pulut waktu malam, pukul 10 malam. Jadi not as simple as that. Tapi untuk meraihkan soalan saudara yang baik ini, rumusan beliau pertama ialah bahawa harus tahu apakah problem dasar kita tadi. Pertama, bukan sekadar problem zahir yang nampak, ekonomi, politik, kebodohan, tapi kekeliruan dan kesilapan dalam memahami makna ilmu dan tujuan ilmu tadi pertama. Dan bagaimana ini berlaku? Pertama, itu tak mudah tu maksudnya sebab kita kata semuanya memerlukan waktu. Apa itu ilmu? Apakah ilmu ada? Ilmu adalah apa itu? Fakta, maklumat. Bukan itu saja. Walaupun memang ilmu meliputi maklumat. Tapi ilmu adalah makna yang tiba ke dalam diri. Dan apa itu makna? Makna ialah bila kita boleh mengenali tempat sesuatu itu dalam connection dengan kita mengenali tempat Tuhan dalam sarwa jagat ini. Jadi akhirnya semua ilmu harus kita buat mengenal Tuhan Allah Ta'ala. Alhamdulillah ilmu tentang perubatan, tentang fizika, tentang agama sekalipun. Memanglah setiap pandangan alam ada makna yang berlainan tentang ilmu. Bukan? Ada aspek yang bertindih, ada aspek yang berbeda contohnya. Hal-hal fizika kita setuju, tapi hal kerohanian, akhlak, bukan kita berbeda dengan orang-orang yang berbeda lain. Kedua, bagaimana untuk mengatasi hal ini? Contohnya bagaimana hal ini berlaku? Bagi beliau, sekularisasi tadi, ya. Dan juga kehilangannya adab dalam pemikiran kita. Kita biadab kepada Tuhan, pada Nabi sendiri, dan pada orang yang tahu dalam bidang-bidang tertentu tadi. Contohnya dalam bidang sastra contohnya. Kalau kita bercakap pasal sastra, tak pernah merujuk pada tokoh-tokoh sastra yang memang terkenal hebat baiknya tadi, maka kita biadab tentang sastra. Kalau kita bercakap tentang ekonomi, dan tidak menggunakan, tidak merujuk tentang ilmu-ilmu ekonomi yang tinggi-tinggi, maka kita biadab pada orang ekonomi. Apalagi pada agama, yang jauh lebih sukar. Sukarnya, sehingga itulah Allah sendiri menghantar Nabi-Nabi untuk mengajar agama ini, bukan difikir sendiri saja. Dan Nabi pun ada para sahabatnya juga untuk merekodkan itu. Dan Nabi pun ada pengikut, dan para sahabat pun ada pengikut juga. Sebab itulah sifat ilmu tadi. Jadi caranya adalah dengan pendidikan. Nah, jadi satu, kekeliruan ilmu dan pendidikan. Dan untuk mereka manusia yang baik-baik tadi. Itu cara ringkasnya tadi. Terkait dengan soalan tentang tragedi tadi, umum yang difahami, tragedi adalah penderitaan. Umum yang difahami. Tapi dalam konteks perakil atas, dilihat bahawa dalam filsafat barat sekalipun, tragedi bukan sekadar penderitaan. Dalam karyanya Aristotle, yang bercakap tentang tragedi, bukan sekadar penderitaan. Tapi penderitaan yang berterusan, yang ketiadaan jalan keluarnya tadi. A constant state of suffering with no way of getting out. Itu tragedi. Tapi kalau orang menderita tapi ada jalan keluar, it's not tragedy. Mati pun bukan tragedi. Sebab bagi orang Islam yang beriman, mati pun selamat daripada tragedi itu contohnya. So to us, death is not a tragedy.
Tapi bagi orang yang keliru, yang kufur, mati itu permulaan penderitaan yang lebih panjang. Khalidina fiha abadan. Contohnya. Yang bersambung-sambung, bertindih-tindih penderitaannya nanti itu. Jadi, dalam faham Aristotle sekalipun, dia membuat mitos tentang dalam karya yang lain, karya barat, mitos Sisyphus yang menolak batu, menaik gunung. Bila sampai ke atas, batu itu turun semula, ditolaknya lagi. Sampai bila-bila begitu. Tidak ada jalan keluarnya tadi. Bagi dia tugasnya untuk menolak gunung itu. Dan itulah bagi dia tragic, because there's no way out. Bagi perakhir atas, umat Islam menderita sekali, sekuat mana sekalipun, dia bukan terjerat dengan tragedi. Kalau dia beriman dan beramal soleh, mati pun dia akan kembali pada Allah Ta'ala. Tapi bagi orang yang terperangkap dengan worldview yang sekularistik tadi, di mana bukan sekadar menafikan Tuhan, tapi dengan memikirkan Tuhan dalam kehidupan yang tadi. Dengan memikirkan agama daripada kehidupan yang tadi, contohnya. Maka dia terperangkap dengan tragedi tadi. Dia tak tahu kenapa dia di sini, siapa Tuhan yang sebenarnya, dan bagaimana untuk menyembah Tuhan yang sebenarnya. Sebab akal sihat, kadang-kadang boleh mencapai kebenaran bahawa Tuhan itu ada. Kadang-kadang, bukan sentiasa. Kalau macam Einstein, dia menemui hal itu. Aristotle juga menemui hal itu. Tapi kalau macam yang meninggal dunia baru ini, The History of Time, apa penulisnya itu? Ya, Hawking. Hawking tak menemui aspek itu, walaupun dia pintar contohnya. Jadi akal sihat kadang-kadang boleh menemui hakikat adanya Tuhan. Tapi akal sihat saja tak berupaya mengenali nama Tuhan itu. Dan cara-cara yang diterima oleh Tuhan itu untuk disembahnya. Maka mereka mencipta private religion atau civil religion because they don't know how to worship God properly. Maka di sini peran agama tadi. Yang dibawa oleh Nabi yang terbukti kesahihan tadi. Jadi tragedi ialah sifat yang tidak yakin, yang keliru tentang apa itu kebenaran yang hakiki. Siapa kita, siapa Tuhan, siapa Nabi dan ke mana kita akan pergi selepas ini. Mendiang Lee Kuan Yew, orang yang pintar, orang yang peran penting dalam pembangunan negaranya itu dan di Asia juga. Tapi dalam aspek-aspek ini dia nampak yang keliru. Dan saya menyebut ini bukan sebagai satu kritik, sebagai satu pernyataan fakta saja dalam interview dengan Time, New York Times dan International Herald Tribune dia sebut. Bahawa dia tak tahu apa yang berlaku selepas ini. Dia kata orang Islam kata lepas ini kita akan menemui beautiful woman contohnya after death. Tapi dia kata dia tak pernah jumpa orang yang mati dan kembali semula bercerita kepada apa yang ada selepas itu. So I'm doubtful. Jadi bagi kita hal gini kita tak boleh doubt. Kita harus yakin siapa yang akan kita temui selepas kita ke sana nanti. Apakah hakikat kewujudan yang selepas itu? Tak boleh opinion saja. Boleh kalau kita tak ada pilihan. Tapi rugilah kita contohnya. Sebab ilmu itu penting. Dan hanya ilmu dan keikhlasan saja yang boleh kita keluar dari tragedi tadi. Walaupun kita menderita, berpecah dan sebagainya. Tapi tanpa ilmu dan tanpa keikhlasan, kita akan terperangkap dalam jerat tragedi yang tak berkehabisan. Seperti Sisyphus yang menolak bukit batu kat atas gunung tadi. Wallahu'alam bisawab. Terima kasih kepada semua penanya daripada Pak Harjurin. Baik, bagi menghormati masa, saya rasa kita tak akan terima lagi soalan untuk ini. Cuma untuk kita akan bagi ruang kepada... Satu, kalau ada di antara kalangan anda yang berminat untuk mendengar sebagian hujah-hujah saya yang lanjut, tidak hadir dalam kuliah saya terakhir pada pegal ini, di UTM Jalan di Kuala Lumpur 23,000 dan bermula 9 malam insyaAllah. Okey, baik Prof. Okey, kalau macam itu saya ulang semula nanti di KESIS pada 23 hari bulan Februari akan diadakan seperti biasa Saturday Night Lecture yang mana yang akan disyarahkan oleh Prof Wan sendiri bertempat di Dewan Jumaah UTM Kuala Lumpur jam 9 hingga 11 bagi siapa yang berminat untuk 9 dan 11 malam, ya minta maaf 9 hingga 11 malam ya.
Bagi siapa yang berminat untuk melanjutkan sebarang pertanyaan dan persoalan berkaitan dengan hal-hal apa yang saudara nak tanya, sila boleh ke sanalah. Baik, saya rasa waktu pun yang mengikut tentatif pada jam 4:30. Kalau boleh saya minta Prof untuk bagi rumusan dalam masa 2 ke 10. Prof tak akan di, saya rasa cukup setakat ini. Terima kasih kepada hadirin yang datang dan memberi sokongan kepada penyertanya. Juga terima kasih kepada Biro Penulis Muda dan Petronas, dan saya serahkan kembali kepada MC.